gitu ya. Yuk kita kalau nanti untuk koalisi masih solid, Pak. Koalisi masih solid. Solid, solid. Alhamdulillah. Pergi ke pasar membeli alpukat. Membelinya di pasar Terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Untuk koalisi masih solid, Pak. Koalisi masih solid. Solid, solid. Alhamdulillah. Nama solid. Nama Pak Ahaye kan ditarik-tarik ke kubu lain, gimana, Pak? Tanggapannya, Pak? Ya, solid kok. Demokrat di bawah Gerindra itu gimana, Pak? Ada tanggapan, Pak? Mungkin dari teman Pak Muzani lempar pantun. Enggak, justru menurut saya komunikasi itu bagus dibangun. Inilah politik, inilah demokrasi yang dewasa. Bahwa pilihan boleh berbeda, tapi silaturahmi jalan terus. Cuman karena kita ini selama cukup waktu yang cukup panjang, kalau pilihan berbeda terus nggak tampil depan publik bersama, sehingga ketika tampil depan publik tuh kayak sesuatu yang aneh gitu. Lalu itulah yang menjadi percakapan. Harusnya kalau tidak ketemu malah aneh, kalau ketemu harusnya menjadi normal. Jadi menurut saya malah bagus. Jadi bagaimana teman-teman di Demokrat berkomunikasi dengan partai lain, tapi pilihan sikap itu tidak berubah. Ya, yuk sekarang sekolah dulu. Kasih nomor urut itu ya. Nanti sekarang kita bahas ya. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.